بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وثوابه وحبه. الحمد لله تعالى ترجع pelajaran An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sampai di bab salat, pembahasan tentang salat. Kalau di kitab ini halaman 113 kita telah menyelesaikan paragraf kedua. Di pertemuan yang lalu pembahasan kita sampai pentingnya salat, kedudukan salat di dalam agama ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat, yaitu salat-salat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-salatil wusta, dan jaga pula salat wusta. Fas salawat, seperti yang kita bahas, yang dimaksud menjaga sholat-sholat yaitu sholat fardu lima yang diwajibkan oleh Allah, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Wassalatil wusta, yang dimaksud dengan wassalatil wusta hiya al-asar, sholat wusta itu adalah sholat asar. Khilaf di antara para ulama apa yang disebut salat wusta itu salat yang di tengah. Salat yang di tengah. Sebagian ada yang mengatakan itu salat asar, karena salat asar antara subuh dan zuhur, maghrib dan isya, di tengah-tengahnya adalah salat asar. Walaupun ada pendapat yang lain, ada yang mengatakan selain salat asar, tapi pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling umum diketahui oleh yang ulama condong kepadanya adalah sholat asar. Nah, berarti sholat asar ini sholat yang paling penting di antara lima waktu itu. Semua sholat penting, lima waktu itu wajib dan harus kita kerjakan, tapi yang lebih unggul adalah sholat asar. Hiya al-asar kama walada bihil hadith as-sahih, seperti yang diriwayatkan di dalam hadith sahih, yang dimaksud salatul wusta adalah salat asar. Khassahallahu bidzikri li ziyadatil fadl wa syaraf, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan salat wusta ini di antara lima salat. Kan seharusnya kalau Allah menyebut hafidhu ala salawat, jagalah sholat-sholat lima, dan itu sholat asar sudah termasuk di situ. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya lagi wassalatil wusta, dan jagalah sholat wusta. Berarti sholat asar ini disebut dua kali oleh Allah, disebut di dalam lima sholat yang harus dijaga, kemudian Allah memisahkannya, dan jaga pula sholat wusta yaitu sholat asar. Mengapa Allah memisahkan atau mengistimewakan hanya menyebut sholat asar setelah menyebut lima sholat yang di dalamnya juga ada sholat asar itu? Li ziyadatil fadl wa syaraf, karena lebihnya keutamaan dan kemuliaan sholat asar dibanding lima sholat yang lain. Jadi kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan suatu sebutan mengkhususkan dari sesuatu yang umum agar menarik perhatian kita, seperti umpamanya di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr, saling wasiat mewasiati di dalam kebenaran dan wasiat mewasiati di dalam kesabaran. Kesabaran termasuk dalam kebenaran? Termasuk dalam kebenaran. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala
menyebutnya kesabaran dipisahkan dari kebenaran, padahal kesabaran itu termasuk dalam kebenaran. Siapa yang saling mengingatkan orang agar bersabar, maka dia pada saat itu mengingatkan orang berada di dalam kebenaran. Tapi kenapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran itu dikhususkan dari kebenaran? Supaya menarik perhatian kita bahwa kesabaran itu adalah kebenaran yang paling pokok. Siapa yang tidak sabar, dia tidak akan mencapai kebenaran. Kesabaran itu adalah pondasi dalam kebenaran. Bersabar dalam mencapai kebenaran dan bersabar dalam mempertahankan kebenaran di dalam hidup kita. Kemudian ada juga yang berpendapat di antara seluruh kebenaran itu, kebenaran yang paling susah dan yang paling sering menjadikan manusia tergelincir adalah kesabaran. Banyak orang hidup tidak sabar, makanya dia dipisahkan oleh Allah dari kebenaran supaya menarik perhatian kita. Sama juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita menjaga 5 salat, dan Allah memerintahkan kita menjaga salat asar. Salat asar ada di dalam 5 salat supaya menarik perhatian kita, karena salat asar ini salat yang paling penting. Ada lagi yang menanyakan berpendapat salat asar ini salat yang paling sering ditinggalkan atau diremehkan. Apalagi di zaman sekarang yang pergi ke mall salat asarnya telat, yang di kantor meeting tidak salat asar, yang di jalan tidak salat asar. Tidak salat asar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan di dalam ayat ini kelebihan salat asar dibanding 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya orang yang ketinggalan salat asar, kerugian yang diderita lebih daripada salat-salat yang lain. Oh, berarti kalau meninggalkan salat yang lain tidak rugi? Sangat rugi. Orang ketinggalan satu salat aja, kata Rasulullah SAW, kalau sengaja meninggalkan salat, kata Rasulullah, nama dirinya dan nama bapaknya dicatat di pintu neraka. Satu kali dia meninggalkan salat fardu, nama dirinya, bapaknya diikutkan namanya, walaupun dia tidak termasuk penduduk neraka, tapi sudah dicemari oleh perilaku anaknya. Seperti orang kalau berbuat salah di dunia ini, orang berbuat salah kemudian masuk berita, bapaknya kesangkut gak? Pasti ada bennya, bulan. Sama seperti itu, cuma bedanya ini kesangkut di pintu neraka nama bapaknya. Nauzubillah. Jadi orang yang meninggalkan, anak yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia berdosa di hadapan Allah, dan dia merampas, menodai kehormatan bapaknya, menodai nama bapaknya, sehingga ikut tercatat di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seluruh sholat. Tapi kalau sholat asar lebih dari itu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang meninggalkan sholat asar satu kali secara sengaja, faka annama wutira bi ahlihi wa waladihi wa malihi aw kama qala. Siapa yang meninggalkan sholat asar satu kali, kerugian yang dia derita seperti orang yang dalam satu waktu kehilangan istri, anak, hartanya seluruhnya. Bisa stres tuh orang kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan harta dalam satu waktu. Bisa stres ya, bisa gila tuh kehilangan, tahu-tahu hilang semuanya. Tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya harta dalam satu waktu. Tadinya dia miliki, kemudian hilang. Kemudian dalam beberapa riwayat disebutkan, siapa meninggalkan sholat asar satu kali, dihapus amal kebaikan yang telah dilakukan 4 tahun. Amal kebaikan yang sudah dia lakukan 4 tahun dihapus oleh Allah SWT. Amal buruknya tapi masih tetap ada. Kalau amal baik sama buruknya hilang, sama, gak apa-apa, sudah gak masalah. Ini amal buruknya tetap ada, amal baiknya 4 tahun dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pentingnya sholat asar. Nah, hati-hati dengan sholat asar. Jangan suka menunda-nunda sholat asar. Sholat yang lain boleh ditunda, gak boleh. Tapi sholat asar juga
harus jadi perhatian. Sholat asar itu paling banyak diremehkan oleh banyak orang Islam, khususnya di zaman ini. Ditunda, baru azan nanti jam 4 nanti, lalu jam 4 nanti 4:15, 4:15 nanti ini nanggung setengah lima jam 5 kemudian terima telepon 5:15, setengah 6 jam 5 azan maghrib, atau sholatnya separuh di asar separuh di maghrib, 2 rakaatnya di asar 2 rakaatnya di maghrib, atau 4 rakaat salam assalamualaikum langsung sholat maghrib, langsung sholat maghrib azan, soalnya begitu salam langsung azan maghrib, langsung sholat maghrib. Jaga sholat asar ini. Kemudian wadzalika ma'ruf wa masyhur fil Islam, mengenai lebihnya keutamaan dan kemuliaan sholat asar ini sudah masyhur di dalam Islam dan ma'ruf, ma'ruf dikenal, dikenal dan masyhur di dalam Islam. Hatta balaghana fi sababi nuzulir rukhsah fi salatil khauf, sampai-sampai telah datang riwayat kepada kami, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, tentang sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab turunnya ayat berkenaan dengan izin melakukan sholat khauf. Izin melakukan sholat khauf, yaitu sholat khauf itu sholat dalam keadaan terdesak. Jadi orang Islam ketika dalam keadaan terdesak, dia boleh melakukan sholat dalam format sholat khauf yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat suci Al-Quran, tapi tidak akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, mengenai turunnya sholat khauf ini, kita juga bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa ketika seseorang dalam keadaan terdesak pun dia tetap harus sholat dalam format sholat khauf. Diajarkan oleh Allah bagaimana caranya sholat dalam kondisi terdesak, dalam kondisi yang mencekam, menakutkan, tentunya dalam peperangan atau dalam situasi semacam peperangan. Tapi Allah masih tetap mewajibkan sholat. Jadi dalam keadaan terdesak itu rukhsah izinnya dari Allah bukan izin sholatnya nanti diqadha, tidak. Bukan izin sholatnya nanti ditakhir, tidak. Tapi izinnya sholat, tapi dalam format sholat khauf. Dalam format untuk sholat khauf, ditakhir saja tidak boleh, apalagi diqadha. Nah, berapa banyak orang belanja di mall sholatnya diqadha. Belanja di mall ini urusannya apa sama sama agama dan akhirat? Sholatnya juga hadir perayaan nikah di takfir di kodoh, apa hubungannya perayaan nikah dengan sholat? Kecuali kalau dia yang jadi pengantin, itu masih lumayan. Ini tidak, bukan pengantin, bukan apa, berias seperti pengantin sehingga harus mundurkan sholatnya atau mengkodok sholatnya. Padahal ini dalam situasi terdesak pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap diperintahkan oleh Allah sholat di waktunya dalam format sholat khauf. Nah, penting bagi kita untuk mengambil pelajaran, jangan gampang-gampang menunda sholat, jangan gampang-gampang menggabung-gabung sholat, jangan gampang-gampang meninggalkan sholat kemudian mengkodoknya. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan sholat sama sekali, seperti yang saya sampaikan, walaupun dalam kondisi najis seluruh badannya dan tidak dapat baju suci, tetap harus sholat. Sholat dalam kondisi menghormati waktu dan nanti dikodok, tapi sholatnya tetap wajib. Selagi masih sadar, orang itu wajib sholat. Wajib sholat. Jangan sampai pernah meninggalkan sholat. Karena sholat ini nanti ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
di hari kiamat nanti, di hari kebangkitan nanti. Kalau ibadah pertama ini sholat ditanya, banyak lubangnya, hancur, pertanyaan ke depannya lebih kompleks, lebih sulit. Tapi kalau ibadah pertama ini ditanya, mulus ibadah sholatnya, nanti pertanyaan setelah itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta balagana, sampai riwayat mengenai sebab-sebab turunnya izin melakukan sholat khauf ini, annal muslimina kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawati. Dulu sebab turunnya ayat berkenaan tentang sholat khauf ini, orang-orang Islam, para sahabat menghadiri peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bihim alaihi salatu wasalam salatadh dhuhri 'alal wajhil ma'bud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kondisi peperangan itu, waktu itu masuk waktu zuhur. Pada saat masuk waktu zuhur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat zuhur dan menjadi imam di depannya para sahabat, melakukan sholat zuhur itu sebagaimana mestinya, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dikurangi sama sekali oleh Rasul, gerakannya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat zuhur biasanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, padahal dalam kondisi perang, dalam kondisi perang. Pada saat Rasulullah melakukan sholat dan menyelesaikan sholatnya, wa kanal musyrikuna qariban minhum yarawnahum. Waktu Rasulullah melakukan sholat zuhur itu, di saat itu orang-orang musyrik berada di dalam lokasi yang dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Dari dekatnya mereka bisa menyaksikan Rasulullah sedang sholat zuhur bersama para sahabat. Dekat sekali, bukan pakai teropong, dengan mata langsung. Zaman dulu tidak ada teropong, dia bisa melihat Rasulullah sholat bersama para sahabatnya dari lokasinya yang sangat dekat itu. Nah, bagaimana mentalnya Nabi Muhammad dan para sahabat itu ya, berada orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya, waktunya sholat zuhur, ya Allahu Akbar, sholat Rasulullah jadi imam. Kita kalau kita sholat baru ada guntur atau guru saja sholat bisa kita tunda, atau baru mau sholat ada kabar yang tidak menyenangkan, urusan pekerjaan, wah bisa pusing, sholat bisa ditunda 3 jam. Depending sholatnya, atau ada kabar A, kabar B, urusan dunia yang tidak ada artinya bisa kita tunda. Ini mati di depannya ya, orang-orang musyrik, urusan nanti ini waktunya sholat. Allahu Akbar, Rasulullah jadi imam, sholat dari awal sampai akhir seperti biasa, tidak ada beda. Waktu orang musyrik melihat Nabi sholat, dan orang musyrik ini subhanallah lihat Rasulullah sholat, ditunggu sampai selesai, tidak ada yang bergerak, menunggu Rasulullah sampai selesai sholat dengan para sahabat. Selesai sholat baru mereka berpikir, falamma faraghu min salatihim, ketika Rasulullah dan para sahabat itu selesai dari sholat mereka, qala ba'dul musyrikin, baru terpikir oleh orang-orang musyrik ini, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebagian orang musyrik itu yang melihat Nabi sholat dengan para sahabat itu, ada yang berkata, lau aghartum alaihim wuhum fi salatihim la asabtumuhum. Ya Allah, kalau tadi kalian ini memanfaatkan kesempatan pada waktu mereka sedang sholat, kalian serbu, habis semua, kita menang tadi ini. Tapi baru terpikir setelah Nabi salam ya. Padahal harusnya itu terpikir itu kan, baru terpikir setelah Nabi salam. Kalau kita serang, dia masih dalam kondisi sholat, menang kita, kata orang-orang musyrik itu. Kemudian faqala baqiyatul musyrikin. Nah, ini ide bagus ini. Sebagian yang lain berkata, innalahum ba'da hadhihi shalah
salatan hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim ya anun al asr. Sebagian yang lain ada yang berkata, betul ide kamu. Kalau tadi mereka sedang sholat, kita serbu menang kita. Sudah begini saja, kata sebagian yang lain. Ini sebentar lagi asar. Mereka akan melakukan sholat yang sholatnya paling mereka cintai. Sholat ini yang nanti setelah ini adalah sholat yang lebih mereka cintai daripada orang tua mereka dan anak mereka. Istilahnya, pilih mana? Ayah kamu mati apa sholat asar? Kalau kamu pilih ayah kamu hidup, kamu tidak bisa sholat asar. Umpamanya begitu ya. Kalau kamu sholat asar, ayah kamu mati, pilih mana? Pilih sholat asar. Pilih mana? Anak kamu mati apa sholat asar? Kalau kamu pilih anak kamu hidup, kamu tidak bisa sholat asar. Kalau kamu pilih sholat asar, anak kamu mati. Pilih mana? Pilih sholat asar. Mending anak saya mati, tidak apa-apa, yang penting saya jangan ketinggalan sholat asar. Perumpamaannya seperti itu. Sholat yang setelah ini lebih mereka cintai daripada orang tua dan anak mereka. Yang dimaksud kata Imam Abdullah bin Al-Haddad ya'nun al-asr, yaitu sholat asar. Ini menunjukkan sholat wusta itu adalah sholat asar. Kata beliau, kemudian pada saat itu fanazala Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil khauf. Tapi mereka, orang-orang musyrik, sudah tidak punya kesempatan lagi. Karena habis sholat duhur itu selesai, turun Jibril membawa rukhsah untuk melakukan sholat dalam bentuk format sholat khauf. Sholat asar, tapi caranya berbeda. Caranya dengan cara sholat dalam kondisi terdesak, dalam kondisi tercekam, mencekam. Nah, seperti yang diajarkan Allah di dalam ayat. Diajarkan di dalam ayat, nanti insya Allah pada waktunya akan kita pelajari. Tapi hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, fadlun, perhatikan hadis ini. Kaifa sara fadla hadhihi shalah ani shalatil ashar. Perhatikan bagaimana keutamaan sholat ini, yaitu sholat asar, ma'luman hatta lil musyrikin. Keutamaan sholat asar ini berarti di masa itu masyhur, diketahui semuanya, sampai orang musyrik juga ikut tahu. Orang musyrik yang bukan Islam, yang non muslim, dia mereka mengetahui bahwa sholat asar ini adalah sholat yang paling utama di antara 5 sholat. Jadi Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mau menjelaskan yang dimaksud sholatul wusta adalah sholat asar, dan beliau condong kepada pendapat itu. Waqala ta'ala munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Ini beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad membawakan kepada kita tentang perintah melakukan sholat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Perintah yang pertama hafidhu 'ala shalawat. Perintah kedua munibina ilaihi wa tuhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Di surat Ar-Rum Allah menyebutkan munibina ilaihi fal inabah ya ar-ruju' ila Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaquhu yaitu bertakwa kepada Allah, yaitu takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita juga bisa mengetahui bahwa perintah salat itu adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus salata maknanya wal iqamah lis salat hiya al ityan biha ala al wajhi alladhi amara Allah bihi. Mendirikan salat yaitu mengerjakan salat sesuai dengan bentuk yang diperintahkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengerjakan sholat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengarang cara sholat sendiri. Dulu ada orang sholat pakai terjemah, takbir pakai terjemah, fatihahnya pakai terjemah. Alasannya kita orang Indonesia tidak paham bahasa Arab. Nah, nanti repot. Sholat kalau mau berjamaah, yang imam seorang Indonesia, yang belakang orang Jepang. Pakai bahasa mana sholatnya? Bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Dan sholat nanti jadi kompleks. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita mengerjakan sholat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad dulu pakai bahasa Arab, sahabat dulu pakai bahasa Arab, ya kita semua harus pakai bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Kemudian perintah sholat yang lain, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, telah aflah, beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Alladzina hum. Siapa orang-orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum, yang mereka itu fi salatihim khashiyun. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Ini ciri-ciri orang beriman ya. Ciri-ciri orang beriman itu satu, kalau salat khusyuk. Loh, saya beriman kok enggak khusyuk? Yang dimaksud beriman di sini adalah orang yang telah mencapai keyakinan di sisi Allah SWT, bukan sekedar beriman secara teori. Kalau kita beriman secara teori, Allah itu ada, malaikat-malaikat Allah ada, kitab-kitab yang diturunkan Allah itu juga benar, Rasul-Rasul Allah ada, tapi yakin atau belum? Yakin atau belum? Belum, kita belum yakin. Ciri-cirinya orang yakin? Ciri-cirinya orang yakin, satu, kalau sholat dia khusyuk, sudah khusyuk, sudah hilang. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mengerjakan sholat itu khusyuk. Kemudian ciri-ciri berikutnya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ciri-ciri orang yang beriman berikutnya, terhadap hal-hal yang sia-sia, mereka memalingkan dirinya dari perkara yang sia-sia. Anilagwi mu'ridun, yaitu tidak punya kepentingan dengan segala sesuatu selain Allah, selain akhirat. Kalau ini ada membawa kebaikan di akhirat, mereka datang. Membawa kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ada di situ. Kalau ini tidak membawa apa-apa, ini kalau saya lakukan, saya tidak dapat pahala, walaupun juga tidak berdosa. Berdosa juga tidak, mereka berpaling. Apalagi yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ciri-ciri berikutnya, mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat, 2,5% zakat pribadi dan zakat perdagangan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga syahwat kemaluannya, tidak mengobrol, tidak menggunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga kehormatan kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap pasangan mereka yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, au ma malakat aymanuhum, atau terhadap budak-budak mereka yang dibeli oleh mereka dan tidak bersuami, dibeli oleh mereka budak-budak itu. Fa innahum ghairu malumin, kalau melampiaskan syahwatnya kepada istrinya yang sah dan kepada budak-budaknya yang sekarang sudah tidak ada budak. Budak itu bukan pembantu ya. Budak itu manusia yang haknya dibeli. Dia menjadi budak, la yamlik nafsahu. Dia tidak punya hak terhadap dirinya. Dulu ada, tapi setelah datangnya Islam, Islam ini memerdekakan budak melalui hukum-hukum Islam.
ketika orang-orang Islam itu memerdekakan, berlomba-lomba memerdekakan budak melalui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, di luar Islam sana bangsa Eropa, bangsa-bangsa yang lain, mereka masih bergumul dengan perbudakan. Orang Islam sudah jauh di atas itu. Nah, orang zaman sekarang enggak paham. Orang zaman sekarang baca ayat Al-Qur'an, oh, Islam itu mengesahkan perbudakan. Di dalam Al-Qur'an ada perbudakan. Kamu ini baca sejarah. Al-Qur'an ini tidak bisa dipahami secara literal, kemudian kamu baca, kemudian kamu terjemahkan ayatnya, lalu kamu paham. Nah, harus paham sebab-sebab turunnya ayat ini, hikmahnya turun ayat ini, terus situasi di dunia, sejarah di dunia, waktu turunnya ayat ini di saat itu masih seperti apa. Nah, ketika orang Arab, karena Al-Qur'an turun di tengah-tengah bangsa Arab, pada waktu itu mereka yang lebih dulu mengetahui ilmu Al-Qur'an karena turunnya melalui manusia yang dari Arab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada yang mengatakan telah datang seorang rasul dari jenis kalian, ada yang mengatakan dari bangsa Arab. Nah, yaitu dari jenis orang Arab. Nah, makanya mereka yang pertama kali mengetahui ilmu Al-Qur'an. Nah, mereka waktu itu berlomba-lomba memerdekakan budak. Di sekitar mereka bangsa-bangsa yang lain masih belum paham bagaimana mengatur hidup dengan benar. Hah? Belum paham. Bahkan ahlul kitab yang sudah menerima kitab masih memiliki budak, tapi orang Islam waktu itu sudah memerdekakan budak. Faman ittaba wara'a dzalika, barang siapa yang mencari untuk memuaskan syahwatnya di balik semua itu, yaitu di balik istrinya atau di balik budaknya yang sah syahwat, yaitu dengan cara berzina atau dengan cara masturbasi, dengan cara onani, memuaskan syahwatnya dengan nas'al wal afiyah homoseks atau lesbian, atau memuaskan syahwatnya terhadap binatang, dan sekarang ini orang rusak kepalanya ya, atau memuaskan syahwatnya kepada boneka. Sekarang dijual boneka, orang tidak ada yang mau kawin, kawinnya sama boneka. Orang sudah gila semuanya ya. Ini haram semuanya, dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba wara'a dzalika," siapa yang memuaskan syahwatnya di balik semua itu, "fa ulaika humul 'adud," mereka itu termasuk orang yang melampaui batas, melampaui garis. Orang kalau melampaui garis ada hukumnya, ada hukum yang harus mereka tebus nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walladzina hum, termasuk di antara ciri-ciri orang yang beriman, yaitu mereka li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga amanat dan janji. Kalau diberi amanat mereka menjaga, kalau berjanji mereka tepat janji. Jangan diberi amanat, jangan cerita-cerita ya. Sumpah enggak cerita. Orangnya baru jalan 4 langkah ketemu orang lagi, bla bla bla. Jangan cerita-cerita ya, sumpah. Ini jalan begitu lagi. Orang itu baru keluar kampung, satu kampung sudah tahu semuanya. Semuanya pakai sumpah lagi. Ada orang yang bilang, "Jangan menyimpan rahasia nih di kota kita ini." Kenapa? Sebab tembok ini, dinding-dinding ini semua bisa dengar dan bisa bicara. Kita belum kemana-mana, beritanya sudah tersebar, satu kota. Apalagi sekarang media sosial kadang-kadang orang yang di dekatnya nggak tahu, yang di luar negeri sudah tahu. Nah, hati-hati. Kalau diberi amanat, makanya kalau diberi amanat jangan mau. Kalau tahu diri kita tidak kuat menahan amanat, saya ceritai, tapi jangan cerita ke siapa-siapa. Orangnya. Tidak usah diceritakan. Berat menanggung amanat itu ya. Kalau kita tahu kita tidak mampu, zaman sekarang tidak diceritai kepingin tahu. Zaman kepo sekarang ya. Padahal kalau dia tahu, tanggung jawabnya besar. Dengarkan, usah gitu. Atau buka, apa namanya, account-nya dibuka. Cari tahu, apa ya, kejadiannya apa ya. Kalau kamu sudah tahu kejadiannya, kamu punya tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau diberi amanat, diberi janji, ra'un, penjaga. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Ala salatihim yuhafidun, menjaga sholat-sholatnya. Kemudian wa qala ta'ala illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu siapa orang-orang yang salat itu, yaitu mereka yang selalu dalam keadaan salat, maksudnya menjaga salat-salatnya. Ini ayat-ayat ini menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga salat. Makanya di ayat ini alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang selalu mengerjakan salat. Ini di surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahul syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illa musallu. Nah, makanya di sini keterangannya fastathnahum min naw'il insanil makhluq 'alal halaq wal jazaa' inda massis syarr lahu wal mana' inda massil khair lahu. Allah mengkhususkan orang-orang yang mengerjakan salat ini, ciri-cirinya orang yang menjaga salat ini dikhususkan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'arij ini dari kebanyakan manusia yang disebutkan di dalam ayat innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah bertabiat suka mengeluh. Ini manusia ini, tabiatnya manusia ini, tabiatnya tukang mengeluh. Dikasih panas, kepanasan. Ya Allah, panas dasar. Dikasih hujan, mengeluh lagi. Ya Allah, basah ini, kita mau jalan enggak bisa. Dikasih panas, mengeluh, dikasih hujan, mengeluh. Diletakkan di A, mengeluh, diletakkan di B, mengeluh. Dikasih istri seperti ini, mengeluh, dikasih pasangan seperti ini, mengeluh lagi. Dikasih pekerjaan seperti ini, ngeluh. Dikasih pekerjaan ini, ngeluh lagi. Diletakkan di kota A, ngeluh. Diletakkan di kota B, ngeluh lagi. Ini manusia nih, tabiatnya manusia ini tukang mengeluh. Orang kalau sudah banyak mengeluh, sedikit bersyukur. Tidak mungkin bisa bersyukur dia. Bagaimana dia bersyukur? Ngeluh terus. Orang yang ngeluh itu, dia tidak pernah melihat kelebihan. Kalau mau dicari kekurangannya, namanya dunia. Dunia itu tempatnya kekurangan. Kalau mau cari kelebihan, semua itu di surga nanti. Mati sekarang, kamu lihat kelebihannya surga. Kalau ada orang doa, ya Allah, jangan tunjukkan kepada saya kekurangan. Berarti dia minta mati cepat. Minta mati cepat, biar masuk surga berarti minta mati cepat. Dia. Kalau di surga nanti semuanya tidak ada yang kurang, semuanya lebih. Tapi kalau namanya dunia, ya sudah kurang lebih. Namanya dunia itu pasti ada yang tidak menyenangkan di dunia. Ada satu orang bilang ke bapaknya, Pak, saya mau nikah, Pak. Mau nikah. Wanita yang seperti ini, saudara ini ada wanita. Cocok dia, Pak. Oh, enggak cocok. Saudara kenapa? Yang ini, wah, enggak cocok. Kenapa enggak cocok? Yang ini matanya kurang ini, hitamnya kurang. Kalau yang ini rambutnya kurang berubah. Oh, enggak ini ada wanita ini. Wah, enggak ini mukanya terlalu lonjong. Kalau ini hidungnya kurang bengkok, yang ini bibirnya kurang besar, yang ini oh, ada apa yang ada nak? Kamu wanita yang sempurna ya, kamu mati aja nanti kawin sama bidadari. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, pasti ada kekurangannya. Sama seperti itu yang wanita dilamar orang laki baik-baik, oh ini laki ini kurang apa?
lagi ini kurang B, lagi ini kurang C, sudah mati saja kamu. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena itu orang yang sempurna. Lainnya jangan cari kesempurnaan. Semua pasti ada kurangnya di sana sini. Tapi orang yang paling bahagia itu adalah orang yang melihat kelebihan di tengah-tengah kekurangan. Itu orang yang bersyukur. Nah, yang bersyukur itu lihat kelebihan. Rasulullah memerintahkan kita di dunia ini melihat kelebihan supaya kita bersyukur. Kalau kita kita jalan pakai krok, jalannya tertatih-tatih, tahu pakai krok juga, tongkar. Lihat itu ada orang yang di tempat tidur dan bisa jalan. Satu tahun, dua tahun keluar dari kamar aja tidak bisa. Kamu alhamdulillah walaupun pakai tongkat kamu masih bisa jalan. Kalau kita jalan kaki, lihat orang yang pakai tongkat. Kalau kita naik sepeda, naik sepeda kalau kita lihatnya orang naik motor, mau mel enggak? Oh, enaknya naik motor saya tidak lo bertahun-tahun naik sepeda terus. Mau mel kita? Ngeluh nanti akhirnya. Innal insan kulifok. Jadi tukang ngeluh nanti. Kalau kita naik sepeda, lihat orang yang jalan kaki. Kita naik sepeda, alhamdulillah. Kalau kita naik motor, lihat orang naik mobil, jadi tukang ngeluh kita. Tapi lihat orang yang naik sepeda. Lihat orang naik sepeda, ini masih ada orang yang kondisinya lebih parah daripada saya. Saya gak punya mobil, tapi dia gak punya motor. Lebih parah dari saya ini ya. Tapi kalau mau diikuti terus, orang yang punya mobil masih bisa ngeluh. Sudah punya mobil ya, punya mobil rodanya 4 jalan, gak kena hujan, tapi mobilnya gak ada AC-nya. Cuma hujan gak kena deh. Lihat orang mobilnya ada AC-nya, ngeluh deh. Mobilnya ada AC-nya, ngeluh lagi. AC-nya kurang dingin, kalau mobilnya itu artinya AC-nya ini cuma depan aja, mobil yang itu depan belakang. AC-nya. Punya AC depan belakang ngeluh. Mobil saya nggak ada TV-nya, mobil itu ada TV-nya. Ada TV-nya ngeluh lagi. Yang itu mobil bisa dibuka atasnya, mobil saya nggak bisa dibuka atasnya. Sudah bisa dibuka atasnya, masih ngeluh lagi. Kalau orang lihat ke atas terus di dunia nggak akan kuat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Hakumud celaka orang yang bermegah-megah hatta zurtumul sampai masuk kubur baru berhenti. Makanya jangan jadi tukang ngeluh, jadi tukang bersyukur. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit sekali hambaku yang pintar bersyukur, pintar berterima kasih, sedikit. Padahal kalau kita berterima kasih kepada Allah, semuanya jadi nikmat. Semua jadi nikmat. Karena materi ini sebetulnya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu hati kita. Kalau kita jadi tukang ngeluh, mau diletakkan di tengah-tengah uang satu gedung. Kita punya uang satu gedung ini ya. Kita ditaruh di tengah-tengah itu. Setiap hari mandi di uang itu. Kita masih bisa nangis terus. Masih bisa ngeluh. Karena kita sudah tabiatnya tukang ngeluh. Tapi kalau kita tukang bersyukur, tukang berterima kasih, gak punya uang kita bisa ketawa. Gak punya uang bisa ketawa kita. Makanya kata Rasulullah SAW, laisal ghina ghinal hud walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya yang benar itu bukan kaya materi, tapi kaya yang benar adalah kaya hati. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wawajadaka a'ilan fa'amanah. Dia Tuhanmu hai Muhammad mendapatimu dalam keadaan a'il. A'il itu serba kekurangan. Fa'amanah, lalu Allah mencukupimu. Dicukupi apa Rasulullah? Setiap didapati sahabat mengganjal perutnya dengan batu karena lapar, apa dicukupinya? Pernah 3 bulan rumahnya Nabi Muhammad tunggu di dapurnya tidak nyala. 3 bulan bertahan hidup dengan korma sama air tubi. Terus kok kata Allah dicukupi? Dicukupi dengan apa? Dicukupi dengan kaya jiwa, kaya
hidupnya bahagia Rasulullah SAW. Abu Jahal sama Abu Lahab bahagia, ngeluh terus setiap saat. Padahal dia yang jadi pemimpin di Mekah itu, dia ngeluh terus setiap saat. Fir'aun hidupnya bahagia, ngeluh terus setiap saat. Nah, manusia tadi, pada hakikatnya manusia itu khuliqa halwa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertabiat mengeluh. Wa idza massahu syarru jazua, kalau ditimpa kesusahan berkeluh kesah, gusar, marah sendiri dia. Uang hilang 500.000 seminggu marah-marah terus enggak selesai-selesai. 500.000 ini setiap orang lewat dikasih tahu. Uang saya hilang 500.000 hilang. Bayangkan itu 500.000 hilang terus. Nah, satu tahun enggak hilang gitu ya 500.000. Padahal sudah dapat lebih dari 500.000. Tapi yang 500.000 hilang diingat-ingat terus. Nah, idza massahu syarru jazua. Wa idza massahu alkhairu, kalau dapat uang, alkhair di sini maksudnya harta. Wa idza massahu alkhairu manua, kalau dapat uang sembunyi. Sampai tahun ini hati-hati. Ini cepat jadi cepat habis. Ini manusia kebanyakan sifatnya seperti ini ya. Tukang ngeluh, kalau tertimpa ujian gusar, kalau dapat kebaikan disimpan jangan sampai orang lain tahu. Ini tabiatnya manusia, ini tabiat hewani, seperti hewan, lebih buruk daripada hewan. Hewan aja tawakalnya lebih dari manusia. Kambing itu kalau makan rumput gak pernah berebut. Ya sudah, dia makan yang ada di depannya, dimakan, pulang gak ada yang bawa rumput. Sudah saya ambil ini rumput ini, nanti dihabisin besok. Nanti gak ada rumput lagi, gak ada kambing pulang bawa rumput. Ya sudah, besok urusannya besok. Tidak ada monopoli rumput di kambing ya. Tapi manusia memonopoli semuanya. Semuanya dimonopoli sampai alam ini rusak. Jadi manusia sama kambing ya. Lebih tawakal kambing. Lebih tawakal kambing. Manusia di bawahnya kambing. Gara-gara manusia ini tidak punya tawakal, berkeluh kesah, akhirnya alam ini jadi rusak, kerusakan di mana-mana. Hah? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang yang salat. Khuliqa halwa, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu alkhairu manua illa almusallin. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Ini hebatnya orang yang mengerjakan salat. Siapa orang yang mengerjakan salat yang dimaksud ini? Bukan cuma salat Idul Fitri, Idul Adha. Bukan cuma salat seminggu sekali. Tapi Allah menyebutnya alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka adalah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat, artinya menjaga sholatnya. Nah, makanya beliau mengatakan ka'annahu subhanah yaqul, sepertinya seakan-akan Allah itu mau menjelaskan kepada kita, innal musallim, sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat itu, alal haqiqah, yang sebenar-benarnya, laisu mimman yahla' wa yajza' wa yamna'. Orang yang mengerjakan sholat dengan sesungguhnya, maka diantara ciri-cirinya, dia tidak mungkin mengeluh, tidak mungkin gusar, tidak mungkin pelit. Kok ini ada orang sholat 5 waktu di masjid hobinya ngeluh, berarti sholatnya belum benar. Ini ada orang sholat berjamaah terus setiap hari pelit, berarti sholatnya belum benar, belum benar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu mengeluh, gusar, pelit kecuali orang yang benar-benar sholat. Nah, jadi kalau kita benar-benar sholat, kita terbebas dari 3 sifat. Berarti sifat kita apa? Syukur, tawakal, dermawan. Itu ciri-ciri orang yang sholatnya sudah lurus. Orang yang sholatnya sudah lurus selalu bersyukur. Oh, ada tugas A, tugas B dari kantor. Ini orang sholat ya. Kalau orang gak sholat, dapat tugas sedikit ngeluh, dapat tugas banyak juga ngeluh.
Tidak dikasih tugas juga belum. Hah? Allah, pagi-pagi harus berangkat ke kantor. Tidak ada tugas apa-apa ini ya. Ngeluh juga dia. Ini orang sholatnya belum betul ini. Tapi kalau orang yang sholatnya betul, alhamdulillah. Bersyukur terus kepada Allah Ta'ala. Ini semua ada hikmah. Alhamdulillah. Berarti saya orang yang bermanfaat ini. Dikasih tugas terus di kantor ya. Berarti manfaat. Kemudian yang sekolah juga gitu, dikasih PR salah, nggak dikasih PR juga salah. Lalu ini anak kita ini, anak bener kan ini. Kalau orang mau jadi pintar, mau jadi bermanfaat, ya berarti harus dapat tugas, tugasnya banyak. Kalau tugasnya nggak banyak, berarti nggak bermanfaatnya. Doa sama Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang bermanfaat. Dikabulkan sama Allah, dikasih tugas, ngeluh. Kamu mau jadi orang bermanfaat. Kalau mau jadi orang bermanfaat dikasih tugas sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih tugas berarti kamu mau dijadikan oleh Allah orang yang bermanfaat. Kalau enggak ada tugas ini hidup kamu apa? Tidur, bangun, lihat YouTube, lihat A, lihat B, acara yang enggak ada manfaatnya, sia-sia waktu kamu. Nah, saya pernah mengadu ke Ami Husin. Tapi Husin. Salah. Husin botol. Abel Hussein bin Abdullah Segar. Saya mengadu waktu ke Surabaya. Kebetulan di sekolah Al-Khairiyah di Surabaya itu, saya bilang, bagaimana di pendidikan zaman sekarang ini, anak-anak SD kasihan, baru SD sudah dapat tugas macam-macam, PR. Ilmunya kadang-kadang tidak sesuai dengan umurnya. Saya bilang, kata Habib Hussein, ini bedanya ya cara pandang saya sama cara pandang dia. Loh, kata dia, anak kamu, kamu kan menyekolahkan anak kamu kan? Iya. Ya, kamu bersyukur dapat tugas. Dapat tugas macam-macam, ya bersyukur kamu. Hafalannya macam-macam, kasihan. Terus kalau nggak ada hafalan pelajaran, dia mau hafal apa? Iya. Bersyukur anak kamu dari kecil disibukkan dengan tugas sekolah, hafalan sekolah, berarti yang masuk ke dalam kepalanya ini sesuatu yang bermanfaat. Yang dia kerjakan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dia tidak disibukkan dengan pelajaran sekolah, dengan tugas sekolah, dia nanti sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Jadi hafalnya lagu dangdut, lagu A, lagu B. Bukan lagu dangdut, tidak ada manfaatnya. Ada lagu dangdut yang bermanfaat. Tapi banyak lagu dangdut yang tidak bermanfaat, banyak. Nah, tergantung siapa yang mengarang. Kalau yang mengarang otaknya lurus pasti mendatangkan manfaat. Nah, berarti cara pandang itu penting. Nah, sholat itu mempengaruhi cara pandangnya. Orang yang sholatnya benar-benar, cara pandangnya di dalam hidup itu beda dengan orang yang sholatnya belum benar. Apalagi dengan orang yang belum sholat, lebih beda lagi. Nah, saya kok sholat cara pandang saya belum lurus ya? Kamu sholatnya belum lurus. Kultu, kata beliau, aku berkata, maksudnya ini pendapat beliau. Kalau ada kultu, itu berarti pendapat beliau sendiri. Li'anna hadihil awsaf minal mungkar. Kenapa orang yang sholat itu tidak mungkin mengeluh, gusar, dan pelit? Karena, kata beliau, karena sifat-sifat ini termasuk sifat mungkar. Kalau orang punya sifat seperti ini, maka dia harus dinasehati, harus dikeluarkan dia dari sifat-sifat ini. Kalau kita tahu diri kita ini punya sifat sering mengeluh, sering gusar, sering pelit, maka kita harus membebaskan diri kita dari sifat-sifat ini. Di antaranya dengan membiasakan bersyukur, dan membiasakan pasrah kepada Allah, tawakal, dan memaksa diri untuk bersedekah, plus memperbaiki sholat. Karena sholat itu menolong kita bebas dari sifat-sifat mungkar. Waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Dan dirikanlah sholat, karena sholat itu, sesungguhnya sholat itu mencegah pelaku sholatnya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Waladzikrullahi akbar.
dan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang terbesar. Fal musalli al muqim li shalah, orang yang mengerjakan salat dan benar-benar mendirikan salat, kama amarallahu wa rasuluhu, mendirikan salatnya seperti yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tanhahu salatuhu an fi'li ma yukrihuhu Allah minhu, maka salatnya akan mencegah dia dari segala perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mithlu hadhihi sifatil madhkurah wa ghairiha minal makarih, seperti sifat-sifat yang tersebut di atas tadi, nah, dan sifat-sifat lainnya yang sejenis dengan itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Jadi kalau kita mau mendirikan salat, dan beliau tadi mengatakan kalau sholat kita benar-benar kita dirikan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka sholat kita bisa mencegah kita dari perbuatan mungkar. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana kita memperhatikan sholatnya Rasul. Kata Rasulullah, sholatlah kalian seperti kalian melihat sholatku. Jangan ngarang sendiri. Pemahamannya jangan, oh ini kan di Al-Quran sudah ada nih, caranya sholat sudah ada. Namanya dilihat sendiri caranya sholat, oh ini maksudnya gini, sesuai sama pemahamannya. Salah nanti, kalau salah sholat kamu tidak mendatangkan manfaat di dalam hidup. Jadi bagaimana caranya? Lihat sholatnya Rasulullah, karena Rasulullah yang paling paham Al-Quran. Rasulullah kan sudah wafat. Lihat orang yang melihat sholatnya Rasul, sholatnya sahabat-sahabat sudah tidak ada. Lihat sholatnya tabi'in, tabi'in tidak ada. Lihat sholatnya tabi'ut tabi'in tidak ada. Lihat sholatnya orang yang pernah belajar dari tabi'ut tabi'in, terus ada mata rantainya. Kita lihat sholatnya, kita pelajari, kita ikuti. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab-kitab. Nah, fal musalli ala al-ittiba' wal iqtida' bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi ala al-wajhi alladhi nagalat al-ula nagalathu ulama'ul ummah min as-salaf wal khalaf radhiyallahu anhu huwal musalli al-ma'dud indallahi min al-muqimin lis-salati wal muhafidin 'alayha. Siapa yang dimaksud dengan orang yang mendirikan salat dan menjaga salat? Kata beliau, orang yang mendirikan sholat dan menjaga sholat adalah mereka yang mendirikan sholatnya dengan cara mengikuti dan berpanutan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti bentuk sholat yang dinukilkan oleh ulama umat. Ulama umat di dalam kitab-kitab mereka, ulama umat dari kalangan salaf pendahulu kita yang soleh, atau dari kalangan ulama yang baru-baru ini, yang mereka itu menukilkan dari guru ke guru sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melakukan sholat sesuai dalam bentuk sholat yang dinukilkan oleh mereka dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan terhitung sebagai mereka yang mendirikan sholat dan menjaga sholat seperti yang disebut di dalam ayat. Nah, nanti sholat itu ada lahir dan batin. Ada lahir dan batin. Maksudnya mendirikan sholat itu bukan gerakan saja, bacaan saja, tapi ada batinnya yang juga harus kita didikan. Insya Allah nanti akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita, termasuk mereka yang mendirikan sholat dan menjaga sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat yang mendatangkan manfaat bagi kita semua, menjadikan kita selalu melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan menjadikan kita termasuk mereka yang mendirikan sholat sampai akhir hayat kita, dan mengumpulkan kita di surga kepada pemimpin orang sholat yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
على هذه النية وكل نية صالحة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سجل فاتعة بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على وضع أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وحمين روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأخ والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي عطى بكل سولي بالمصطفى رسولي عطى بكل سولي بالمصطفى رسولي عطى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه مداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والثناء. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنا أعوذ بك من شر الفتنة والشر. والحمد لله رب العالمين.